Abdi Syakur. Ya, sihat-sihat. Alhamdulillah. Boleh kita juga tak? Okey, okey, boleh tuan. Silakan. Boleh, boleh, boleh. Sekejap. Yep. Okey, tuan. InsyaAllah. Saya kat luar ni. Boleh, eh? Ah, boleh, boleh. Tak apa. Sila, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Diusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Nolo Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Haliwal Islam. Yang kita muliakan Al-Fadhil Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, Doktor Jabatan, Doktor Bahagian Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Warga Kota Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita sekali lagi menyambung pengajian Jom Mengaji Online kita. Tanpa membuang masa, majlis yang ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan pengajian kita pada malam ini. Tafadhal mashkura. Terima kasih Ustaz Amr Akmal. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza jalalu wa sama kamalu wassalatu ala rasulillah tammat risalatu wa hasunat sifatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad. Yang berbahagia Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Haliwal Islam Ustaz Haji Aiman bin Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, Warga Kerja dan Warga Kota Majlis di bawah Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang dan seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama meneruskan kelas Jom Mengaji kita pada malam ini. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung bacaan surah yang seterusnya. Bacaan surah yang seterusnya. Okey, Haji Mustafa ada hadir minggu lepas Ada, Ustaz. Okey, lepas kita baca Qul A'udzu Birabbi Falaq. Qul A'udzu Birabbi Falaq Ya. Surah An-Nas dah sudah belum? An-Nas. An-Nas belum lagi. An-Nas belum lagi. Surah An-Nas. Okey. Insya-Allah kita kita sambung surah An-Nas lah insya-Allah. Rakan-rakan boleh beri respon Surah An-Nas dah sudah belum? Saya nak make sure sekali lagi lah. Pastikan. Kalau kata dah belum, kalau belum beritahu Kalau dah sudah, boleh beritahu lah. Jadi sebab untuk
supaya kita tak ulang banyak kali lah. Okay. Jadi malam ni kita fokus kepada Surah An-Nas. Okay, bacaan ayat yang pertama. Okay, sebelum tu kita bulatkan terlebih dahulu huruf-huruf yang bersabdu pada surah ini. InsyaAllah. Sabdu. Okey, saya dah tanda siap-siap yang bersabdu ni. Okey, kenapa yang bersabdu ni saya bulatkan? Sebab di dalamnya ada dua huruf. Kena lebih fokus lah. Di dalam huruf yang bersabdu ni, dia terdapat dua huruf. Terdapat dua huruf di dalamnya. Okey. Yang pertama bertanda mati. Yang kedua berbaris atas atau bawah atau hadapan. Okay, saya baca yang lain semua ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Ayat pertama ada dua sabdu tu. Dua yang bersabdu. Qul a'udhu bi rabbin. Sila. Qul a'udzu bi rabbin nas. Okey. Satu dua. Yang kedua, ayat kedua. Malikin nas. Sila. Malikin nas. Ayat yang ke 23. Ilahin nas. Ila. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Okay. Allazi. Al sabdu dulu. Ada dua bunyi. Allazi waswisu fi sudurin nas. Saya baca. Allazi waswisu wi tu bi sulurin minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, surah ni agak mudah. Bagi Ustaz, senanglah. Jadi, siapa yang nak baca, boleh baca. Agak mudah lah, insyaAllah lah. Tak susah sangat. Boleh baca surah ni. Saya cuba, Ustaz. Okey, silakan, Haji. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas.
إلهٍ مالكٍ panjang sikit dengung مالكٍ إلهٍ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, tanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tanya. Okay, siapa lagi nak baca silakan. Boleh, saya simakkan. Ha, ayat ni okey, tak susah sangat insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okay, bagus, Tania. Okay, siapa lagi nak baca silakan. Saya cuba ustaz eh. Okey, silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Okey, bagus, tanya. Si. Ya, okey, sama-sama. Siapa lagi nak cuba, silakan. Cuba ustaz. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Boleh, Ustaz. Okey, Tania. Bagus. Tania. Ustaz. Bagus, Tania. Cuba, Ustaz. Ya, silakan, tuan. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, tanya, bagus. Okay, ada lagi yang nak cuba, silakan. Silakan kalau ada yang nak cuba. Ada? Okey, kalau tak ada tak apa.
Kita terus kepada pengenalan. Kita bergilir kepada pengenalan huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Okay. Pengenalan Al-Quran. Ya, ya. Saya nak tanya, kalau macam sa'du tu kan, birob, itu kita tahan ataupun kita teruskan bacaan tu, Ustaz? Macam kul a'udzu birob, dihentikan ke diteruskan? Birob bin nas kat rob tu, Ustaz? Okey, bagus soalan ni. Okey, huruf ba, huruf ba, kita bentang huruf ba ni, kita bentang huruf ba, kita ambil kali lain lah. Kita bentang huruf ba dulu. Okey. Okey, huruf ba. Yang pertama, huruf ba ni keluar daripada kedua bibir. Dan perlulah kita, bila bibir itu, kita perlu rapatkan bibir. Bila nak menyebut huruf ba, ketika mati, birob, pertama bibir rapat. Bibir rapat dan menghasilkan sifat. Yang pertama, sifat menahan suara, iaitu syiddah. Syiddatun. Okey, saya tuliskan, saya terus ni lah. Saya terus alihkan kepada sifatnya. Okey, yang pertama, syiddah. Okey, kita cari terus. Pertama, syiddah dulu. Okey. Huruf dia sini. Okey. Ambil dulu. Sifat dia yang pertama, syiddah. Tahan suara. Bila batu dimatikan, tahan dulu. Syiddah, tahan suara. Rab. Okey. Lepas tu, dia tahan. Betul, dia tahan. Dia ada lagi satu sifat, huruf ba ni. Huruf ba ni ada satu sifat di sini. Sifat idhlaq. Dalam keadaan dia tertahan itu, huruf ba ni, dia ada sifat idhlaq. Iaitu lancar sebutan. Maksudnya sini, bibir kita masih ada bergerak-gerak sikit. Antara dua bibir tu. Rab. Dia ada bunyi sikit. Ada bunyi dia. Jangan rab. Jangan senyap terus. Rab. Kenapa ada bunyi tu? Sebab dia izlaq. Izlaq. Okay. Okay. Penjelasan tentang izlaq. Okay, saya kena panjangkan tu. Izlaq itu, iaitu gelincir ataupun tergelincir. Izlaq tu maksudnya, maksud bahasa dia tergelincir. Itu buat bunyi ba, jangan stop terus. Jangan senyap. Rap. Senyap terus tak boleh. Sebab dia ada sifat idhlaq yang maksud dia kena gelincir. Iaitu maksud istilahnya maknanya mudah dan lancar menyebut huruf ba tu yang mana keluar di bahagian dua bibir. Dia maknanya kena agak dia akan apa ni dipanggil bibir tu agak bergerak-gerak sikit. Walaupun dia tertahan, tapi bibir tu bergerak-gerak. Dia gelincir. Dia itu panggil gelincir. Bibir antara dua bibir tu bergerak-gerak. Digetarkan. Digetarkan ke? Macam digetarkan. Jangan getar. Jangan banyak sangat. Dia dalam keadaan dia bergerak-gerak, tapi masih tertahan. Itu jaga. Yang utama kena tahan. Tahan, tapi bergerak-gerak dalam keadaan tertahan. Faham tak maksud saya? Ram. Bibir menahan suara, menahan, tapi ada bunyi suara yang bibir tu ada bunyi suara hasil bergerakkan dua bibir. Ram. Ustaz, boleh tunjukkan muka Ustaz tak? Nak tengok bibir Ustaz. Okey, sekejap . Mungkin tak jelas. Sekejap. Okey. Boleh nampak? Boleh nampak bibir? Ya, Ustaz. Okey. Okey. Yang pertama, bibir rapat. Rab. Itu menahan terus. Betul. Syiddah. Rab. Tapi bibir tak bergerak-gerak. Bibir tak bergerak-gerak. Dan suara gerak-gerak tu tak ada. Suara gerak tu kena ada. Rab. Tengok bibir saya. Rab.
Ram, ada bunyi. Itu bibir bergerak-gerak tu. Ram, ada tu. Ayat tadi. Qul a'udzu bi rabbin bi rabbin. Nampak? Kalau tahan terus, tak ada idlaq, dia tahan terus macam ni. Bi rabbin, itu tahan terus. Menahan dengan ada idlaq. Bi rabbin nas. Boleh? Halo, ah, cuba baca sebab kita nak faham tu dengan baca. Cuba baca, saya tengok bunyinya sama tak. Qul, cuba baca. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ha, boleh tu. Ha, yang penting jangan stop syiddah terus sebab sifat dia banyak. Ha, kalau kita tahan terus bi rabb pin, birab, pin itu idlak tak ada. Ha, idlak ni mesti ada tergerincir sikit. Maknanya bibir tu walaupun menahan suara betul. Tapi di, ada tergerincir juga bibir tu. Dan terhasil ada bunyi-bunyi. Bunyi yang gelincir tadi. Bunyi antara geseran dua bibir tu. Birab, ha, tu bunyi dia. Kalau tahan terus, birab, senyap terus. Kalau ada gelincir, kalau ada gelincir antara dua bibir, biram. Ha, tu bunyi dia. Biram. Ada dengar tu? Ada beza tak? Ada. Yes. Dia memang ada bunyi gitu. Biram. Itu bunyi gelincir. Itu bunyi gelincir. Kalau kita stop terus, biram bin, susah baca begitu dan tak bertepatan dengan sifat idlaq. Itu sebab sifat huruf ni, huruf ba, kita kena tahu sifat-sifatnya lah. Antaranya idlaq. Mesti ada gelincir sebutan. Mesti ada gelincir sebutan supaya memudahkan kita membaca huruf ba itu yang sempurna. Ikutlah je Arab. Okey. Boleh eh? Dah selesai eh? Boleh jawab eh? Alhamdulillah. Ustaz minta maaf satu lagi. Dia sama ke ya, dengan boleh. Yang bat ya daru sama yang kat hujung abi lahabi watab, yang itu perlu digelincirkan juga ke yang kat hujung tu Ustaz? Eh, sama. Ya. Sabar banyak eh. Bagus. Bagus. Saya suka soalan macam ni. Bagus. Sekejap. Okey. Boleh nampak muka saya dulu? Muka. Ada Ustaz, ada keluar. Tapi cuma boleh nampak sikit. Boleh? Okey. Bismillah. Dengan ujung eh. Tabbat yada abi lahabin lahabin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nampak tu? Wa tab. Ada mesti gelincir, mesti ada idlaq. Jangan stop terus. Watab be. Watab be. Susah. Susah nak pantul nanti. Itu kena ada idlaq, ada bunyi. Bunyi gelincir tu. Watab be. Ha, baru senang nak pantul. Boleh faham? Watab. Watab. Okey, cuba baca hujung saja. Watab be. Cuba Haji. Watab be. Ha, tak jadi tu. Belum. Bunyi idlaq. Watab. Watab. Ha, bunyi idlaq. Watab. Ha, tahan dulu. Tab. Ada bunyi tu. Ada bunyi. Watab. Ha, watab. Cuba Haji. Watab. Ha, bunyi idlaq tak ada. Susah. Nanti kan nak pantul tak boleh. Ha, dia tak jadi nak pantul. Sebab apa? Bunyi idlaq ni kalau tak ada susah nak pantul. Susah nak memantulkan bunyi. Susah nak pantulkan bunyi. Bunyi ba tu. Ha, dia kena pantulkan bunyi ba tu. Watab. Watab. Ha. Watab.
Watab. Haji rapatkan bibir dulu. Watab. Rapat, rapat. Watab. Sampai situ je dulu. Bunyi, bunyi, bunyi. Bibir, bibir. Watab. Gencirkan, gencirkan. Gegarkan bibir tu. Watab. Watab. Bunyi, bunyi tak ada. Watab. Watab. Ha. Belum ada, Haji. Belum ada. Tak apa. Okay, siapa yang nak cuba lagi? Cuba. Bunyikan. Dia menahan tapi terhasil gelincir pada dua bibir. Dan bunyinya itu, bunyi gelincir tu kena ada. Bunyi gelincir kena ada. One time. Itu bunyi gelincir. One time. Itu. Saya cuba, saya. Cuba bunyikan. One time. Ah, jangan, jangan ber dulu. Bunyi, bunyi gelincir dulu. One time. Watam. Ha, watam. Sampai situ je. Ber nanti dulu. Watam. Ha, tu. Watam. Ha, yang tu. Bunyi tu. Ha, itu namanya bunyi gelincir. Ya, serentak lah Ustaz. Masa kita menahan dan gelincir kan, yes, tu serentak. Dan gelincir. Serentak. Dia, dia tahan terus gelincir. Tahan dulu baru gelincir. One time. Terus jalan. Tahan terus gelincir. One time. Itu bunyi dia. One time. Itu. One time. Bunyi tu. Bila ada bunyi tu, baru senang nak pantul. One time. Cuba. Cuba. One time. Tu dia. Saya cuba, Ustaz. Tu bunyi gelincir namanya. Okey, cuba. Cuba ambil ujung je. Watab. Watab. Yes. Bunyi jadi gelincir. Ustaz. Adalah tu. Yeah. Tu bunyi gelincir namanya. Haji, Haji, Haji tak jumpa lagi, Ji. Pantul ada tapi yang gelincir tu tak ada lagi. Watab. Haji jangan, jangan panjangkan. Watab. Itu panjang ta. Bunyi ba tu. Watab. Masa rapat bibir, rapat bunyikan. Watab. Watab. Keluarkan, keluarkan bunyi dia. Watab. Bunyi, bunyi gelincir dulu bibir. Watab. Tu. Bunyi rapat bibir, rapat. Rapat. Boleh, Ji? Lagi, lagi. Cuba lagi, Ji. Atap. Bukan. Bunyi gelincir. Tak apa. Boleh lagi. Boleh cuba. Wantam. Wantam. Atap. Ustaz, kalau huruf yang berbaris, Ustaz, berbaris atas tu ada tak? Gelincir. Ba berbaris atas? Berbaris. Bari atas ke bari bawah ke? Dia sabdu je dia. Kalau dia ketika berhenti ke ketika dia teruslah, saya terus ke dan terus. Kalau baca terus, okey, contoh ba, huruf ba tu kalau dia nak bunyi pun dia ada idlak tu juga. Kalau baca lambatlah ada bunyi tu, ada gerincik tu dia. Ba, ba. Bunyi ba. Ba, ba, ba. Dengar, dengar. Ba. Ha, cuba bunyi. Ba. 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 Ha, dia jangan tahan terus. Tahan. Ba. Ha, susah nak sebut. Tak, kalau tahan, tahan tak ada bunyi. Kalau tahan tak ada bunyi. Susah. Tengok eh. Saya tahan tak ada bunyi. Ba. Ba. Susah nak bunyi. Dia kena keluarkan dia punya idlak tu dulu. Ba. Ha. Ba. Baru senang nak bunyi. Idlak tu kena ada. Idlak kena ada. Gelincirkan tu kena ada. Ba. Ba. Okey. Semua, semua ikut saya. Ba. Bi. Bu. Ha. Ba. Ba. Bi. Ba. Bi. Bu. Ha. Ba. Wa. Ba. Cuba. Wa. Ba. Wa. Wa. Ba. Itu ada idlak. Dia kalau bunyi macam tu, ada idlak lah tu. Kalau tak ada idlak, bunyi dia tertahan. Wa, wa, ba. Wa,
ba. Ah, tu salah, susah. Wa, jangan tekan ustaz eh. Jangan tekan selalu, terlalu tekan huruf tu eh. Ah, jadi bunyi dia wa ba, ba. Dia bunyi izlak dulu. Bunyi izlak dulu. Ba. 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 Rap, rapat bibir. Allah. Ha, dia dia agak dia agak tak nampak sangat, tapi kalau dia bertanda mati lahab nampak izlak tu dengar jelas. Ha, izlak tu dengar dengan jelas. Ha, izlak tu dengar dengan jelas. Betul, betul. Ha, yang mati, yang mati lebih lebih jelas tak izlaknya, lebih nampak, lebih nampak. Ayat kalau surah Al-Masad tu itulah. Apa ni? Tam tam rubah tu dia tu tam tu tam bat tam bat. Ah, baca lambat, baca lambat nampak izlak jelas. Ada tam bat, cuba tam bat tam bat tam tam bat tam tam bat. Tebet. Okay, guna bibir, guna bibir. Bunyi izlak guna bibir, dua bibir. Tebet. Tebet. Ah, tu bunyi izlak. Okay, sambung. Ya da bila habi wa tab wa tab. Wa tab. Haji, Haji, Haji tak dapat lagi ni. Haji cuba Haji. Wa tab. Haji masih menahan. Masih masih syindah sahaja. Tambah izlak ni, tambah izlak. Tahan, betul. Tahan dan dan izlak gerincirkan. Watab. 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 Haji tahan terus, tahan. Okey, tak apa. Ada lagi. Saya lagi ucap. Ah, cuba, cuba. Watab. Ha, macam tu. Tu ada izlak. Ha. Wa tab. Tu bunyi tu. Bunyi tu Haji. Haji Haji Mustafa. Wa tab. Ha, tu bunyi. Bunyi. Bunyi apa? Bunyi. Apa tu? Bunyi tu. Wa tab. Bunyi, bunyi. Gegar ke? Wa tab. Wa ha, tu? Wa tab. Cuba. Wa tab. Ah, belum. Boleh Haji, cuba lagi keluarkan Haji. Gegarkan bibir. Guna, guna bibir, guna bibir. Watab. Ah, bibir dia bergegar. Ah, sikit lagi. Tak apa, pelan-pelan. Okey, tak apa, boleh buat latihan. Okey, ada lagi soalan? Ah, pasal nak tanya soalan, kita buka soalan lah. Ah, untuk huruf ba tu eh. Right. Boleh? Okey, kita sambung tadi bengkel. Okey. Itu itu cara membunyikanlah. Cara membunyikan kaedah sitah, kaedah nuktah, kaedah sitah. Huruf ba. Eh, pertama sifat dia syiddah. Tahan dulu, kemudian izlak, lepas tu pantulkan. Tapi tapi kalau dia tidak berhenti, jangan pantul. Baca macam ni. Qul a'udhu bi rab. Rab. Ada bunyi. Rabbin. Ada bunyi. Ada bunyi itulah. Ada bunyi apa? Ada bunyi. Itu. Bunyi apa tu? Tadwin. Ada bunyi. Bunyi izlaq. Ada bunyi izlaq. Ya, ya. Ada bunyi izlaq. Okey. Ya, yeah, ada bunyi izlaq. Ya. Yeah. Okey. Okey, itu habislah ubah. Ada ada lagi nak tanya? Dah habis dah tu kita nak bincang yang ni pula. Sebab dalam Quran ni kita ada benda yang kita kena kenal. Ada huruf hijaiyah yang berbeza. Berbeza apa ni? Berbeza dia punya tempat bunyi, tempat letak dia. Jadi kita kena kena tahu. Okey, sambung. Okey, sekarang ni kita bincangkan, kita mengenal tulisan-tulisan huruf hijaiyah yang ada dalam Quran. Nak kena kenal lah. Okay, yang pertama saya kenalkan dulu ya. Di dalam Al-Quran, kejap kita kecilkan dulu.
Okey, di dalam Al-Quran kita kena tahu huruf yang pertama huruf alif. Alif dalam Quran memang tulis macam ni. Dia kosong eh, tak ada huruf mad, dia tak ada tanda kat atas. Tak ada tanda atas, bawah dan hadapan. Ini tak ada. Ini tak ada. Kosong je. Ini alif. Dalam Quran kalau ini dipanggil alif. Alif dalam Quran terbagi dua. Satu yang panjang, satu yang pendek. Panjang satu, pendek satu. Okey. Kalau di, ini kalau duduk di di awal macam ni. Bentuk dia macam ni. Alif ni jarang lah duduk di awal. Dia tak dia tidak duduk di awal biasa. Dia duduk di di pertengahan. Kalau tengah duduk macam ni. Sama ada tengah-tengah dia duduk tunggal macam ni alif ataupun bersambung dengan huruf. Kalau bersambung dengan huruf dia akan jadi macam ni, duduk di hujung. Macam tu. Ni alif ni bentuk. Kalau duduk di hujung sekali pun sama juga. Hujung hujung perkataan dia akan tulis macam ni. Ni alif. Ni pun alif. Okey. Alif. Boleh? Contoh kita nak buka Quran lah. Contoh, jap kena ambil Quran. Okey. Contoh tu. Minha, ayat atas sekali tu. Minha, alif ni biasa dia duduk di hujung atau tengah-tengah ayat ni macam tu kan. Ada minha kan alif tu. Itu alif lah. Okey. Itu alif. Minha, contoh ayat atas sekali tu. Minha, lama. Satu lagi, lama. Tu dia duduk di di hujung. Nampak? Dia, dia duduk di hujung. Hujung. Kalau duduk tunggal lah macam ni. Ni wa idza bawah tu. Wa idza khala ba'duhum. Lepas tu. Wa idza khala ba'duhum. Bawah sekali ya. Bawah sekali tu. Dekat bawah sekali. Wa idza khala ba'duhum. Bawah sekali tu. Nampak dia. Dia guna alif ni. Alif yang tunggal macam ni. Tu alif eh. Boleh kenal eh alif dalam Quran. Yang kedua huruf. Ba. Ni huruf ba. Huruf ba. Dalam Quran, ba kalau duduk di awal lah macam ni. Ada duduk macam ni. Ini kalau duduk di awal perkataan. Okay. Di awal perkataan. Contoh ni. Wa idha khala ba'duhum. Tu ba di, duduk di awal. Bawah sekali ni. Dalam ayat dalam Quran ni, bawah sekali tu. Ba'duhum. Duduk dia macam ni. Pattern macam ni. Kalau duduk di tengah. Macam ni. Nak, kita tengok titik satu kan. Titik satu ni. Maksudnya titik satu ni maknanya huruf hijaiyah ni. Dia adalah huruf ba. Yang duduk di tengah. Duduk dekat tengah. Okay. Contoh. Tu. Tu tengok yang bawah sekali. Minha lama yahbitu. Tu huruf ba tu. Titik satu tu. Huruf ba. Yahbitu. Ini duduk di tengah. Kalau hujung. Hujung duduk macam tu. Dia dia masih ada echo lagi tu ba tu. Tu huruf ba. Duduk di di hujung. Ada tak huruf ba yang duduk di hujung? Kita tengok dalam ayat ni. Qurba. Okey, contoh ni. Bawah sekali. Ashabu. Tu dia. Ashabu. Tu tengok hujung tu. Faulaika. Ashabu. Yeah, itu bentuk ba kalau duduk di di hujung. Hujung. Ya, yeah, ingat eh ada keliru tu kadang-kadang orang tak boleh kenal huruf hijaiyah ni bila duduk tengah lain dah. Okey, sekarang huruf ta. Ta eh. Huruf ta. Ini kalau bentuk tunggal macam nilah. Titik dua. Ta titik dua. Itu kalau tunggal. Kalau duduk di awal macam ni? Macam ni. Ni ta, berarti titik-titik dua di atas. Ni kalau duduk di awal perkataan, di awal perkataan. Okey, di awal perkataan. Mana huruf ta yang duduk di awal perkataan? Tengok kalau ada. Duduk di awal perkataan. Ta tu duduk di awal. Ni tengok ayat di bawah tu, waqalu lan ta tamassana an-nar tu. Wa qalu la tamassana tamassana tu. Duduk di duduk di awal. Okey, kalau awal. Tengah tengah macam ni. Sama juga cuma titik dua di atas. Dia macam ba juga. Ba titik bawah, dia titik atas, dua di atas. Contoh ni.
atas ayat atas sekali. Fawailul lilladhina yaktubuna. Ha. Yaktubu. Tutar tu. Titik dua tu. Ha. Tutar tu. Yaktubuna. Atau bawah. Atau bawah tu. Fawailul lahum mimma katabat. Ha. Kata. Ta tu. Ta. Itu huruf ta. Itu kalau duduk di tengah lah. Ha. Titik ta tak ada masalah. Titik ada yang melintang. Ada yang menegak macam ni. Tegak dua je ni. Ha, itu tak ada masalah. Itu cara penulisan khot sajalah. Tak ada masalah lah. Kalau ujung, macam ni. Ujung. Tu, tengok ayat atas sekali tu. Fawailul lahum. Ha, tu. Katabat. Mimma katabat. Itu kalau ta duduk di. Ujung. Katabat. Ha, ni penulisan huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Eh. Ta. Kemudian huruf sa. Ha, ni tunggal sa. Yang penting titik tiga. Di awal begini. Ha, titik tiga yang penting. Dalam Quran tak ada huruf yang titik tiga ni. Yang pattern macam ni. Titik tiga kalau macam ni. Ha, ni huruf sa lah. Kalau huruf lain. Eh? Ha, dan tanda je titik tiga. Okay. Huruf sa. Sa. Kalau di. Di awal. Di tengah. Hmm. Ini di awal eh. Nak cek contoh ada tak contoh. Eh tak bergerak ni. Eh. Duduk di awal. Nak cari jap. Okay, tak ada tak apa tapi boleh kenal lah eh. Duduk di awal. Duduk sa duduk di awal. Yang kalau tok tengah, tengah macam ni. Kalau tengah macam tu. Tu. Wadda kasi tu bawah. Tengok kat belah bawah tu. Bawah. Tu, bawah sekali tu wadda kasirun. Ha tu, huruf salah tu. Ha titik tiga tu. Wadda kasirun. Ha. Right. Kalau hujung tu. Hujung macam yang lain jugalah. Ha yang hujung. Kalau duduk di hujung dia ada ekor macam biasalah. Huruf salah tu dia ada di ada ekor hujung sekali. Okay. Boleh je? Boleh kenal eh? Boleh, insyaAllah dah. Okay, seterusnya ambil huruf Jim. Nah, ni kalau ini kalau tunggal lah. Ejaan asal. Ini sebut ni huruf yang asal. Tulisan asal lagi ni. Kalau duduk di awal, macam ni. Duduk di awal ayat. Kataan macam tu. Contoh ni. Ja'aka. Atas, atas sekali tu. Ke atas kali tu. Ke atas. Tu atas tu. Ja'aka tu atas kali. Tu kalau duduk di awal. Kalau duduk tengah. Macam ni. Macam tu. Tengah. Tetap Jim. Tetap Jim sebab dia bawah. Bawah tu ada titik satu tu kan. Tetap Jim. Okay. Right. Kalau duduk ujung, macam ni. Dia ada ekor kalau ujung. Ujung ada ekor. Ujung dia ada ekor dia. Itu cerita dia. Okay. Lepas Jim, ni kalau Jim. Kemudian huruf Dal. Huruf Dal, ni ejaan, ini sebut, tulisan awal lah. Yang asal. Kalau duduk di awal macam tu, tengah macam ni, tengah dia ejaan dia begitulah. Ujung macam ni. Sama juga, ujung begitu. Tengah macam ni, ujung pun macam ni. Sama. Okey. Okey. Okey, saya paparkan dengan gambaran yang lebih besar. Okey, saya buka soal jawab lah sebab ini gambaran. Okey, sekarang kita bincang bentuk huruf hijaiyah. Okey, bentuk huruf hijaiyah. Ada soalan tak? Yang biasa huruf-huruf ni tak ada isu sangat. Cuma kekeliruannya ada pada huruf-huruf tertentu lah. Contoh huruf tertentu tu ni. Contoh huruf Hamzah. Hamzah kotak ni kadang-kadang keliru. Hamzah kotak ni bentuk dia banyak dalam Quran.
Dia ini yang betul-betul bentuk asal. Bentuk asal macam ni. Dia boleh juga bentuk dia macam ni. Kalau duduk atas alif, duduk macam ni. Ini Hamzah Qatta' lah ni. Bunyi sama dengan Hamzah. Ha, dia duduk atas alif, duduk bawah alif. Hamzah Qatta'. Dia juga boleh boleh duduk atas waw. Ha, ni huruf waw, dia duduk atas waw. Hamzah juga ni. Bukan waw eh. Waw Hamzah. Hamzah yang sama. Bunyi yang sama dengan Hamzah yang asal tadi. Sama bunyi dia dengan yang ni. Sama. Okay. Dia tahu ah yang ni duduk atas ya. Bila duduk atas ya, dia dipanggil Hamzah. Bukan ya eh. Bukan ya. Okay. Ustaz minta maaf. Ya. Kalau nak ajak haji anak tu kan. Kita perlu ya. Cakap lah Ustaz eh. Macam ini Hamzah kotak. Kalau ha. Ada alif kan bunyi sama. Ya, yes. Macam yes. Ni Hamzah. Ah, kena itu sebab kena ada ni, kena ada maklumat ni, kena kenalkan sebelum belajar Quran, naik Quran, ini asas ni. Ini buku asas ni kena ada. Saya boleh mencadangkanlah buku asas ni kena sebab kalau boleh yang asas ni biar buku yang solid lah. Kalau tak cukup guna banyak buku. Contoh saya ada satu buku ni. Contoh buku kena buku tajwid kena banyak buku, kena banyak ni. Contoh kaedah Al-Masani. Banyak dia kaedah dia ada muqaddam qiraat ada apa? Iqra' masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Macam kaedah Al-Masani dia memang dia tunjukkan banyak jugalah yang detail lah. Contoh tadi kan tadi huruf hijaiyah ni kan semua ada tadi kan. Tempat keluar okey ni tak ada masalah huruf hijaiyah huruf yang sama pada tulisan tak ada kitab lain tak ada. Buku ikhra ke apa semua tak ada yang jenis. Huruf-huruf yang hampir sama pada tulisan dan sebutan. Bentuk tulisan huruf hijaiyah. Nampak? Yang ni tak semua buku ada lah. Ini ada tambahan sikit ni eh. Dia. Okay. Kalau makhraj semua ada lah. Ya ada ke tak buku ni kitab Ustaz? Al-Masani. Kena type dekat Shopee lah. Kena type. Ni lah. Ini bentuk Ustaz, tulisan. Bentuk tulisan huruf hijaiyah contohnya. Nampak? Dia tunjukkan dalam Quran yang boleh keliru lah. Antara yang kelirunya huruf Hamzah. Ni Hamzah ni. Ni Hamzah ni. Ni. Nampak bentuk dia. Ni semua Hamzah ni. Semua Hamzah. Satu, dua, tiga bentuk. Ni pun Hamzah. Bukan ya. Ni bentuk Hamzah. Kalau duduk atas rumah ya pun Hamzah. 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 Ni duduk bawah rumah ya. Atas rumah ya. Hamzah. Duduk bawah waw, Hamzah. Duduk bawah ya, Hamzah juga. Contoh. Bentuk penulisan Hamzah. Tengok bawah ni. Tengok bawah. Tengok bawah tu. Ni. Ni Hamzah yang pertama, Hamzah. U. Ula. Ni duduk bawah. Ika. Hamzah. Dudu Hamzah. Bentuk ni. Nampak? Bentuknya lain tapi bunyi Hamzah juga. Ni. Ni. Ni macam mana nak bunyi ni? Ni. Bunyi warna merah ni macam mana nak bunyi? As. 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 Asalai. Ni bukan ni ya. Yang warna merah ni bukan ya. Hamzah. Asai. Yang ya. Yang ni. Sayi. Yang pertama ya. Ya yang pertama je ya. Yang kedua yang warna merah ni bukan ya. Yang kedua ni Hamzah. Say yi i. As say. As say yi i. Cuba baca. As say yi i. Cuba baca. As say yi i. Yes. Kalau matikan as say yi. Yi. Tak ada ya ya yang cuba. As-sayyi. As-sayyi. Yi. Memang keliru buat apa? Aneh buat. Sebab kalau tak kenal Hamzah ni, ini bukan ya, ini Hamzah. Ini sama dengan ni. Mana satu ni? Ni, sama dengan ni. Ni. Ini bukan ya, ini Hamzah. Inilah masalahnya Hamzah ni kalau duduk rumah huruf, dia buat macam rumah dia. Geran pun tukar nama dia ni sekarang ni. Itu masalah. Belanda. Dia kalau datang rumah orang, dia buat rumah dia.
Dia buat sama macam rumah dia, dia minta geran, tukar nama dia terus. Percaya Ustaz. Ni Hamzah ni. Ha, dahsyat Hamzah ni. Ha, dia duduk kat rumah, wow, elok dia duduk. Bukan saja-saja duduk, dia duduk, dia tukar geran, tukar nama dia terus. Anuan tu. Ha, tukar nama dalam geran terus. Ha, dahsyat. Ha, mana-mana dia duduk, semua nama dia. Tukar nama terus ni. Duduk rumah Alif jadi Hamzah. Rumah wow. Ha, okay. Ha, ni satu lagi, kita latih lagi. Ini wow ke bukan? Bukan wow, Hamzah. Al-lu-lu-i. Ha, cuba baca. Al-lu-lu-i. Bukan wow eh. Al-lu-lu-i. Al-lu-i. Lu-i. Al-lu-lu-i. Haa, macam tu. Dia bukan nak bunyi wow. Tak ada bunyi wow, bunyi Hamzah. Al-lu-lu-i. Yes. Yes. Ni agak berhati-hati eh kalau jumpa macam ni. Ini alhamdulillah dia warnakan warna merah. Nampak huruf waw tu yang ditukar kepada Hamzah. Yang bunyinya Hamzah. Tapi kalau dalam Quran, ah tu masalah. Dalam Quran dia warna dia kali hitam semua kan. Ha, ni pun sama. Ini yang duduk rumah. Rumah apa ni? Dia duduk rumah Alif ni. Ha, ni. Bi'a. Ni bi'a. Ni Hamzah ni. Bi'a yatin. Cuba baca. Bi'a yatin. Bi'ayatin. Dia duduk mana? Kat atas ni. Dia duduk sini. Ni. Ni ni. Ha, jangan nampak. Ni kalau nampak macam rumah ya ke kan. Bukan. Dia duduk. Ada Hamzah. Rumah Hamzah. Ha, ni. Ha, la'ayah. La'ayatan. Cuba bunyi. La'ayatan. La'ayatan. Ha. Ha, ni. Ha, ni bukan alif ni bawah ni Hamzah. Fadaratum. Cuba baca. Fadaratum. 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 Ya betul. Okey, habis. Okey, kita sambung tadi. Nak tanya, buku tu apa jilid Ustaz? Ini cetakan kedua, edisi kedua ni. Ni buku ni edisi kedua ni. Ini baru keluar, keluaran baru. Edisi kedua punya. Dia ada edisi pertama, ni dia tambah baikkan lagi lah. Saya nak cakap beli kat mana pun Ustaz cakap. Cuba bukalah kat mana. Cuba type. Ini saya dapat. Saya kalau mengajar, ni saya buat kursus mengajar, saya dapat dihadiahkan ni, hadiah. Buku banyak kan ya, Al-Matin, banyak kaedah. Kaedah Al-Matin, kaedah Al-Masani, kaedah Al-Baghdadi, oi, macam-macam. Jadi macam saya banyak guna, semua buku saya guna. Sebab buku ni, dia ada, setiap buku ada kekurangan lah. Ada yang kurang, jadi kita terpaksa guna buku-buku lain juga. Untuk top up. Topak mana yang terpenting lah, mana yang perlu ada pada pelajar saya ambil. Nah, macam ni, macam tadi ni dalam buku ni je ada. Yang Hamzah keseluruhan macam tu semua ada dalam buku ni. Buku lain tak ada. Ha, macam tu. Kena banyak buku. Okay? Terima kasih, Ustaz. Okay, sama-sama. Ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan nak tanya, boleh tanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Nah, ni ejaan. Ejaan huruf hijaiyah. Okey. Ada soalan nak tanya? Sebelum kita sambung. Sambung. Okey. Ini contohlah. Ini huruf tadi yang kita dah bincang tadi, huruf Hamzah yang banyak keliru Hamzah lah. Hamzah ni, Hamzah kotak ni nak kena jelaskan betul-betul. Okay. Seterusnya, kita kena pandai membezakan pula. Tadi mengenal huruf hijaiyah tadi. Sekarang kita kena tahu membezakan pula. Membezakan. Jadi, kejap. Okay. Seterusnya membezakan. Sekejap, tengok membezakan. Huruf yang hampir sama. Okey, ada beza sikit.
Okey. Okey. Huruf yang hampir sama pada tulisan. Hati-hati. Ada huruf hijaiyah yang hampir sama eh, tapi beza. Hampir saja sama tapi dia berbeza dalam Quran. Kena hati-hati. Yang pertama ni. Hampir sama tapi bukan dia. Kalau yang macam ni, ini adalah hamzah wasal. Nampak? Ni adalah huruf sad. Adalah huruf sad. Asalnya sad. Sad ni, sad. Ada ekor dia je ni. Ini asal. Okay. Tapi bila ni, dibuang ekor. Ekor ni dibuang. Buang ekor dia. Ekor dibuang. Jadi macam tu. Kemudian diletakkan atas alif. Ni alif. Jadi ini bukan alif lagi. Namanya hamzah wasal. Namanya hamzah bersambung. Dia macam alif tapi bukan alif. Ini hamzah wasal. Ini alif. Ada beza. Kena dibezakan. Kena boleh bezakan. Okay. Ada tiga jenis hamzah lah Ustaz. Hamzah ori, hamzah kotak, hamzah wasal. Ulang sekali lagi. Hamzah apa? Ada tiga jenis hamzah. Hamzah ori, hamzah kotak dengan hamzah wasal. Hamzah apa yang pertama tadi? Hamzah ori. Ori? Hamzah dalam buku tajwid disebut dua je. Hamzah kotak dan hamzah wasal. Sekejap saya keluarkan buku hamzah wasal tu. Penulisan hamzah. Sekejap eh. Hamzah terbagi tiga. Kalau buku tajwid dia sebut tiga, dua saja. Bukan tiga. Ni dia. Dua je. Dalam buku tajwid. Mana-mana buku tajwid dia akan terang dua je. Hamzah wasal. Okay. Yang kedua, hamzah kotak. Dua je jenis hamzah. Okay. Hamzah yang tanpa alif tu dia tak ada sebutlah hamzah. Kalau tak ada alif, dia panggil alif saja. Yang tak ada alif tu, dia panggil alif. Okay. Oh, kalau hamzah kosong, tu hamzah kotak lah ni. Hamzah kalau kosongnya hamzah juga, sama hamzah kotak. Semua namanya hamzah kotak. Hamzah kotak, hamzah kotak, hamzah kotak, hamzah kotak. Semua hamzah kotak ni. Dia memang dia punya rumah dia banyak. Banyak dia duduk rumah orang jadi rumah dia. Hamzah kotak. Kalau hamzah bukan hamzah kotak. Rupanya hamzah saja tu pun kategori hamzah kotak. Ya, dia kata dia adalah hamzah kotak panggilan dia. Okey. Hamzah. Boleh je ya, kenal je ya. Sebab kalau ada boleh baca Quran, bila jumpa macam ni, dia tersalah baca sebab tak kenal bentuk. Bentuk hamzah cukup banyak. Bentuk hamzah kotak ni cukup banyak dalam Quran. Okey? Yes, okey. Wallahu'alam. Jadi minggu depan kita masuk ke surah yang lain pula. Kita surah An-Nas dah selesai. Surah Al-Falaq dah selesai. Surah Al-Ikhlas. Dah sudah tak surah Al-Ikhlas? Kul huwallah. Dah. Kul huwallah dah baca dah? Surah Al-Falaq dah. Kul huwallah ahad dah eh? Dah. Okay, kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Lepas surah Al-Ikhlas, surah Al-Masad. Ini surah ni kita baca ni. Minggu depan lah. Tadi dah tanya kan tentang macam ni nak mematikan bad. Nanti minggu depan kita bincang lebih jauh. Yang bersabdu eh, kita fokus dari sabdu. Kenapa? Sabdu ni yang paling susah. Dia ada dua huruf dalam dia. Kat mana-mana tempat pun. Dalam masa sama kita bincang. Al-Masad. Minggu depan surah Al-Masad. Tanda. Jalan. Okey. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan lagi ke? Tak boleh ke suami nak tembak bacaan Fatihah? Fatihah? Sekarang? Boleh. Boleh. Sila. Sekejap saya buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap kita buka surahnya. Suratul Fatihah. Ambil mana satu ni. Boleh. Okey, silakan tuan. Okey, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena, Ustaz. Ha, ini yang saya bulatkan ni nak kena dibaiki lah tuan. Ha. Okay. Tapi nak baiki ni macam mana ya? Kena untuk minggu depan lah macam tu. InsyaAllah. Ataupun kalau okay, untuk rakan-rakan yang berminat nak belajar ni online ni, ini ramai-ramai. Ramai-ramai ni dia ramai-ramai lah baca. Kalau nak baca personal, nak belajar kelas individu, nak kelas individu ambil nombor saya ni. Okay. Ya, boleh. Ini kelas online secara individu. Saya ajar personal tapi seorang 30 minit je lah. Tak boleh lama. 30 minit untuk satu orang. Belajar fokus seorang je. Kita tak ramai-ramai lah. Saya ada ambil juga sebab saya tengok bukan senang lah. Nak belajar ramai-ramai macam ni bukan mudah. Jadi kalau personal ni link Google Meet eh. Kita guna Google Meet. Nanti call ni message saya kalau betul-betul betul-betul nak belajar lah secara individu tak dan berani nak belajar individu tak ada orang lain lah maknanya sendiri tak yang segan orang lah. Seorang belajar nanti set masa dulu tengok ada tak jadual kosong yang saya ada. Saya kena check jadual juga. InsyaAllah. So insyaAllah. Okay. Itu yang saya boleh tolong lah. Nak betulkan yang ni memang banyak, yang memang ambil masa kat ni. Jadi kita kena bersenang. Kalau ada ruang nanti boleh bincang eh. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini belajar online juga Ustaz ni? Ini Google Meet. Google Meet. Nanti kalau nanti mesej saya, saya bagi link. Saya bagi link. Link Google Meet tu harinya bila, waktunya bila. Nanti kita kena bincang lah. Kena bincang dulu. Bila nak hari, okay. Nak tak hari. Okay Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana wa dhakirhu 'ala hajatina ilayh wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tatanguh li tasbih kafara. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغي من ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي أستاذ. ماشي أستاذ. إيه سلام سلام. ماشي أستاذ. ماشي أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. 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 أوكي جبر إن شاء الله. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Selamat. Saya jumpa lagi. Okey, jumpa lagi Haji. Jumpa lagi insya-Allah. Ya, ya, jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi Ustaz Aiman, Ustaz Amirul. Okey, jumpa lagi semua. Terima kasih.